Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesornya aja masih di sini ya teman-teman ya. Kita akan belajar bareng kali ini. Oke. Kita akan bentang bubble wrap. Kita akan letakin motherboard. By the way, ini aku pakai Biostar. Biostar A960 DV2 D plus V2. Kita akan langsung aja taruh prosesor di sini. Set. Oke. Kita akan langsung. Dan aku lupa. Bentar. Obengku mana? Oh ini. Oke, kita akan pasang ininya di luar, nanti baru kita masukin ke casing. Muat nggak ya meja aku ini taruh casing? Soalnya meja ini lebih kecil dari meja-meja yang kemarin-kemarin. Maksudnya dari video-video yang sebelum-sebelumnya. Dan memang jarak antara kamera dengan meja ini aku khawatir nggak cukup ya untuk casingnya. Tapi kita coba nanti. Well, let's see. Nah, ini kita taruh di belakangnya. Oke. Lalu kita taruh gini. Oke. Set. Ini komputer ke berapa yang udah dirakit ya? Cuman memang aku nggak tampilin di YouTube. Nggak kepikiran aja mungkin dulu bahwasanya ngerakit komputer itu tampilin di YouTube. Oke, kita pasang RAM Kingston HyperX 8x2. Sampai bunyi tek-tek gitu. Jadi dia tandanya sudah mengunci atas dan bawah. Oke, tunggu sebentar, kita akan lihat heatsink dan under casing. Oke, aku sekalian ambil casingnya aja biar nggak repot. Aku lupa baut, aku udah dapat heatsinknya. Thank you.
Oke, okay, aku tadi kelupaan baut-baut karena semua bautku ada di kayak gudang gitu. Dulunya itu ruangan kerja, tapi sekarang aku jadiin kamar anak kelas gudang kayaknya. Oke. Okay. Kita pasang aja. Oh iya. Aku hampir lupa. Karena itu udah bersih ya, nggak ada pastanya lagi. Kita taruh sedikit aja, aku nggak suka banyak-banyak pakai pasta karena udah bisa dinginkan juga, apalagi dia udah pakai head pipe. Oke, aku taruh. Dan kita lalu aku lihat dulu mana CPU fan-nya. Ya, udah. Kita nanti akan pakai ini udah RAM 8x2, kita akan pakai si VGA. Di zaman VGA susah gini kita pakai VGA AX 6570 2 GB. Ini kalau aku nggak salah 2 DDR3 ya. Oke, ini kita kesampingkan dulu, ini kita kesampingkan dulu. Oke, kita pakai casing yang murah-murah aja kali ini. Bukan casing gaming karena aku bukan untuk main game ini sebenarnya komputernya. Oke. Ini casing dari Power Logic. Kita masukin dulu yang namanya ini back panel kan IO-nya ya, IO port-nya ya. Ini backplate-nya dan untuk menyokong komputer yang carry hori ini, tapi aku tetap menggunakan power supply yang lumayan bertenaga, itu adalah Thermaltake lead power 450 watt. Jadi kalau dihitung-hitung komputer ini berapa ya, aku coba rincikan sebentar. Prosesornya 500.000, motherboardnya 350.000, karena second semua ya, second semua. Kalau baru aku nggak tahu harganya, coba cari-cari second dapat sih insyaallah. Power supply-nya aja dulu aku beli baru. Jadi power supply-nya ini sekitar di 500 ribuan. Kita buat lah ya, list 550 ribu, casing-nya 100 ribu. Udah berapa itu? Begok lagi matematika aku. Coba kita hitung ulang. Tadi prosesor 500 ribu, motherboard 350 ribu. 350 atau 300 itu tadi aku bilang. Nanti coba teman-teman perbaiki ya di videonya. Terus power supply-nya 500 ribu, casing-nya 100 ribu. Oke, apalagi ya? SSD. Untuk SSD di sini aku agak overkill karena aku pakai SSD 960 GB. Tujuan kerjaannya itu rahasia. Kenapa aku pakai segitu? Oh ya, VGA. VGA-nya itu sekitar di... itu tuh belinya 350 ribu deh kayaknya. Karena waktu itu harga VGA masih murah. Jadi ini PC untuk main PB bisa. Untuk main GTA settingan low bisa. Nggak ada masalah. Tapi kalau untuk... bang, gimana kualitas performanya atau gimana videonya? Oh, aku tidak menggunakan... aku tidak menampilkan itu ya. Karena aku lagi nggak pengen main-main game. Ini aku hanya akan menunjukkan komputer budget 2 juta ke bawah. Ya sekitar gitulah ya, 2 juta ke bawah. Kenapa? Karena banyak orang saat ini pengen, bang komputer murah, bang komputer murah. Mengingat harga, mengingat harga VGA cukup tinggi. Jadi semua orang pengennya komputer murah yang bisa main game. Kalau main Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, bisa, nggak akan nge-lag. Asal nanti ngikutin settingan yang udah ada yang buat di video sebelumnya, bisa, bisa. Oke. Okay. Jadi kalau prinsipku itu setiap merakit komputer, seperti komputer yang kupakai untuk nge-record ini aja pakai power supply
CX ya kalau nggak salah ya, Corsair CX750 atau HX, aku lupa. Itu 750 waktu itu aku pakai pakai ini sempat 8120 juga. Jadi aku sering ganti-ganti sih, kadang-kadang kan pakai i7 6700, pakai i9 9900KF. i7 3770. Jadi aku naik turun gitu kan speknya, karena tergantung keuangan pada saat itu. Oke, dan kita akan langsung masukkan aja si mini cabi-cabian ini. Udah mini cabi-cabian lagi kita bilang. Oke. Biar semua ada dapat baut ya. Kita letakkan dulu ini, kita taruh dudukan bautnya. Oke. Sedikit keras. Memang harusnya pakai itu ya, anu. Tang. Oke, kita masukin. Oke, kita pilih aja bautnya lagi ya. Kita cari baut 1, 2, 3, 4. Itu ada 6 kalau aku nggak salah, kalau semuanya mau dibaut. 4, 5, 6. Oke. Kalau untuk SSD-nya, iya SSD-nya itu nanti media storage-nya itu menyesuaikan aja. Jadi ini PC budget 2 juta setengah ke bawah, teman-teman udah bisa banyak hal, mulai dari main game sambil streaming, mulai dari main emulator, wah bisa banget ini. Kenapa? Karena kita pakai prosesornya 8 core 8 thread. 8 core 8 thread atau 4 core 8 thread ini ya, si FX8120. Aku coba cek dulu AMD, nanti aku miss informasi bahaya kan. Kita lihat. Oke. Ini 8 core. 8 core dan 8 thread. Teman-teman bisa lihat 8 core dan 8 thread. Jadi teman-teman bisa melakukan banyak hal banget di komputer ini ya. Apalagi dengan RAM 8x2 16 GB, itu udah wah lumayan banget ya. Walaupun rata-rata komputer yang aku pakai sendiri pribadi tuh RAM-nya itu minimal 32. Kenapa? Karena aku suka aja punya RAM besar, gede, dan aku pernah pakai ya paling besar nggak gede-gede amat cuma 96 GB. 90 atau 98 ya, 32 68 68 16 kali. Ya kayaknya aku ingat 16. Ya 96 GB. Kok aku bego ya? 16 kali 6 ya 96. Oke. Itu waktu aku pakai dual Xeon. Bang, masih kecil tuh, Bang. Aku pakai RAM sekian gede-gede. Ya terserah. Aku pakainya segitu sih paling gede. Bukan mau sombong, cuman itu pengalaman pribadi doang. Kita pasang aja di sini. Oke. Oke. Oke, udah terpasang. And then kita pasang untuk CPU-nya. Oke. Okay.
Oke, ini banyak yang nggak kepakai karena VGA-nya juga low power. Nggak ada bling-bling, nggak ada, karena aku mau neken yang lainnya ini, kayak neken casing, neken lampu-lampu, itu semua untuk di SSD. Kita pasang untuk USB. Kita pasang audio. Lalu kita pasang ini. Lihat, ada sarang laba-laba. Karena ini casing beli second dan aku juga udah lama nggak pakai. Cuman kayaknya kali ini aku butuh, jadi aku pakai dan belum aku bersihin sama sekali. Oke. And then ada delete. Reset SW. Kita ada on off. Power lab. Oke, kita akan pasang speakernya. Enggak, kita nggak akan pasang speaker. Speaker. Kita coba lihat dulu. Ini SSD-nya kosong apa enggak? Aku nggak ingat. Aku akan coba cek dulu. Ini dia dari Vigen. Kita akan pasang Vigen 960 GB di komputer ini. Tapi sebelumnya aku akan lihat dulu isinya ada enggak. Soalnya nanti aku takutnya pada saat aku install ulang, ternyata ada isinya dan capek banget nunggunya. Oke. Kita lihat. Kosong. Bahkan ada Windows-nya. Ini Windows-nya bekas dari dia juga kayaknya motherboard-nya. Terus aku ganti. Oke. Jadi kayaknya ini aku nggak perlu install ulang. Aku punya banyak SSD, tapi SSD-nya kecil-kecil, 120 GB, 120 GB. Sementara kebutuhan untuk kerjaan kalian tuh aku butuh cukup gede. Sebenarnya nggak sampai 960 GB juga, yang 480 juga cukup sebenarnya. Tapi udah aku jual SSD 480 GB-nya. Oke, ini SSD di sini. Oke. Apa lagi ya? Aku mau ngomong apa lagi? Astagfirullah. Ada nggak ya kabelnya? Aku lihat dulu, ada nggak kabel? Oh, ada. Sekarang nggak punya kabel SATA lagi. Kita pakai kabel SATA. Set. Kalau ke SATA satu. Ini kita colokin. Set. Oh ya, untuk VGA-nya kita pasang aja langsung, teman-teman. Oke, kita cari baut dulu untuk VGA-nya. Oke. Kita baut and then it's done out. Au. Tak. Oke. Dah. Aku rasa udah ya. Untuk fan tambahan aku nggak punya fan lagi malah. Oke. Kita akan beralih ke kamera HP-ku untuk kita bawa ke sana kemari, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, jadi ini mode handphone. Kita akan pasang nanti dia di sana. Kita taruh dulu dia di. Kelihatan enggak? Aku enggak tahu. Oke. Oke. Bisa. Kita setting mouse dan keyboard. Lalu kabel HDMI-nya untuk kemari. Oke. Oke, aku udah dapat kabel power yang wah lumayan imut. Oke, aku colok aja. Kita matiin dulu lampunya kayaknya. Oke, oke. Kita colok speaker yang apa adanya karena dia kerjaan juga secukupnya, nggak butuh wah-wah banget kerjanya, cuman butuh bertenaga doang. Oke. Lalu kabelannya. Oke.
Oke, udah, beres. Aku rasa udah. Kita tinggal coba hidupin aja. Oke. Oh iya, coknya aku cabut. Oke. Meter udah hidup dan saya akan coba bismillah. Oh, belum kucetakin. Bismillah. Oke, hidup. Di MI1. Oke, dia hidup. Kita lihat dulu. Oh, langsung aja dia ya. Oke. Oke. Lagi configuring, whatever. Oke. Iya, udah otomatis memang dia udah terinstall karena emang awalnya juga memang SSD-nya itu memang punya dia gitu loh, memang di motherboard ini. Oke. Dan voila, kita lihat dulu propertiesnya dan baca 8120, 8 core, RAM-nya 16 GB. Oke, cukup sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.